Bersama saya hari ini ialah Dr. Rahman, seorang ahli paleontologi yang telah menemui penawar kepada serangan virus yang telah mengakibatkan populasi dijangkiti menjadi ganas dan sentiasa dahagakan darah. Jadi, Doktor, boleh Doktor ceritakan kepada kami sebersedikit mengenai vaksin tersebut? Vaksin ataupun penawar secara asasnya virus yang termutasi. Sebenarnya virus SARS, bila kita ekstrakkan strain daripada virus tu dan kita gabungkan dengan sel daripada obo-obo, jellyfish, berjaya untuk menjadi antidot. Dan terdapat laporan juga yang menyatakan bahawa doktor menggunakan vaksin tersebut ke atas anak doktor sendiri. Ya atau tidak? Ya. Daripada penemuan itu, berapa ramai telah doktor uji menggunakan vaksin atau antidot tersebut? Sampai hari ini, lebih kurang 6,800 pesakit. Oh, dan kesemuanya berjaya? Kesemuanya. Alhamdulillah. Terima kasih, doktor. Sama-sama. Itu dia tadi Dr. Rahman, sebuah cerita yang menyayat hati dan... Woi, beribu! Aku cukup pantang bila orang meniaga meribu ni. Aku nak duit aku balik! Jangan panggil aku penipu. Hasan! Hasan! Pergi mana? Aku nak ambil Mariam. Tak payah. Kan dia cakap dia balik sendiri hari ini. Balik? Dia balik sendiri. Tapi... kita minum kopi dulu. Orang tengah renovate museum ni. Nak buat pameran Jurassic. Barang-barang lama ni semua kita nak buang. Banyak lagi barang kat belakang. Kau tengoklah sendiri. Kau macam mana sekarang, San? Okey. Aku okey je. Kau dah dengar tak pasal Cik Lan? Anak dia cakap dia keluar pergi jalan-jalan. Tapi dah seminggu tak boleh balik. Hilang macam tu je. UFO. Aku rasalah ada yang tak kena dengan kawasan kita ni. Kau mesti siapkan semua kerja mengikut kuota yang aku kasih. Kalau tak, kena denda. Faham? Kerja.
okey ke? Batuk sikit. Oh. Terlupa. Kau tahu apa-apa pasal Lan tak? Kenapa? Aku dengar dia dah hilang. Tak tahu. Pergi makan tak? Nak orang apa? Makan biasa je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat hari jadi, sahabat. Kalau Mariam ada kat sini, mesti dia buatkan kek untuk kau. Dia ada cakap dia nak tidur rumah mak ayah dia lagi malam ni, kan? Ini barang pusaka keluarga Mariam. Simpanlah. Kalau kau darurat, kau gunalah. Beli isteri ke. Hari ini genap 15 tahun berakhirnya tragedi penularan wabak yang telah meninggalkan titik hitam buat negara. Bagi mereka yang terkorban, pemergian mereka akan sentiasa dirasai. Dan titik tolak daripada tragedi itu, Malaysia hari ini mula bangkit lawan serangan wabak tersebut. Dalam perkembangan lain, bekasi pemangsaan Dr. Rahman yang oleh di Mahkamah Atas Tuduhan Rasuah yang melibatkan syarikat pharmaceuticalnya yang telah diisytihar polis 12 tahun lalu. Dr. Rahman menghilangkan diri 3 tahun lalu sebelum ini pernah dipenjarakan selama 5 tahun. Adalah besar sangat kau ni. Itu khabar angin yang aku dengar. Kau boleh pecahkan kepala orang dengan tangan kosong. Kalau aku nak tahu, kau lepaskan aku dan aku tunjuk kau macam mana. Kau akan ada peluang untuk semua itu. Dah banyak lagi. Ini siapa? Aku adalah orang yang selamatkan kau dari tali kan. Kau nak buat apa aku ni? Ha? Wei! Lepaskan aku lah! Gah!
San! Anjing-anjing ni. Dek! Dek, tolong aku sekejap, Dek. Ini apa hal? Adalah. Kau tolong aku sekejap, eh. Tadi yang aku masuk motor, kan? Buat motor macam biasa lah, kan? Tiba-tiba tengah buat motor tu ada budak lintas. Aku langgarlah dia. Sini. Kau tengok ni. Dia ada kat sini. Barang apa pula kau sumbat kali ni? Sidi. Betul ke kau? Tengok darah tu. Darah tu mah. Ha, memang betul aku langgar dia kat sini tadi. Ha, darah tu. Hasan. Naik. Aku tengah tunggu Mariam. Dia datang sendiri jumpa kita kejap lagi. Aku dah janji dengan dia. Aku tunggu dia kat sini. Jomlah, naik. Kita nak pergi mana ni? Kerja. Kita singgah meja sekejap. Siti tak lapar lagi. Pa, Siti teringin sangat nak jalan-jalan kat luar. Nak tengok, nak rasa cahaya matahari. Virus tu masih dalam badan Siti kan? Bahaya kat luar tu.
Kalau orang nampak macam mana? Kenapa, Pak? Bapak takut mereka fikir bukan-bukan, ya? Fikiran Siti ni bukan manusia. Manusia macam orang lain tu. Orang luar takkan faham, Siti. Pak! Boleh tak Papa pegang tangan Siti? Ah, tu dia. Wei. Hai. Korang pergi mana tadi? Tengok apa tu? Tengok jadual ni. Stres ah. Kau kat sana? Jap eh, ada orang call. Thank you.
dia baliklah. Test darah dia. Tidak ada nak balas suara senang darah. Tok Rahman. Apa kau cakap tadi? Aku kenal kau. Siapa aku? Siapa aku? Hero negara. Pengkhianat negara. Sampah masyarakat. 15 tahun lepas aku bagi segala-galanya pada negara apa yang aku dapat. Tunggu peringatan. Aku disisir. Habis itu apa kau nak buat dengan aku? Kau... Kau adalah sebahagian daripada 0.05 populasi yang memberi darah yang boleh melawan virus itu. Kau akan membantu aku merampas semula semua hakku. Jadi kau tahu siapa aku. Kau akan dapat jawapannya. Kau boleh keluar sekarang. Tapi ingat, kalau esok
kerja kau tak cukup kuota lagi, aku kurung kau 2 malam kat sini. Faham? Awak boleh dengar saya tak? Dengar. Awak masih penting kan? Yelah, Papa tak bunuh awak. Apa yang dia nak buat? Ah? Musnahkan semuanya. Papa benci semuanya. Anak dia sendiri pun dia benci. Dan saya lain. Saya bukan manusia. Saya bukan apa-apa pun. Papa tak boleh terima kenyataan itu. Saya tak pernah tinggalkan tempat ni. Saya teringin sangat nak pandang langit, main hujan. Tinggalkan tempat ni. Saya tak boleh tinggalkan papa saya. Awak pergi. Jadi macam ni. Aku pun. Keluarga kau semua dah tak ada. Keluarga aku pun dah tak ada. Adik kau nampak aku nangis? Tak ada kan? Apa maksud itu? Apa? Ni. Ni kod rahsia kita. Kau jangan beritahu sesuatu. Thank you.
Kau datang daripada mana? Aku nampak ada orang bawa kau tadi. Truk dekat mana? Truk kat luar. Jom. Tinggalkan tempat ni. Tak selamat lagi dah. Aku tak boleh tinggalkan Mariam. Apa kau cakap ni? Bang, kau cakap apa ni, bang? Bang, Mariam dah tak ada. Dia dah tak ada, kau faham tak? Kau tak pernah nak terima benda ni lah. Kau simpan, kau simpan. Kau bagi tekanan pada diri kau sendiri sampai kau kena strok. Dan sekarang aku pula yang kena. Aku minta maaf, Sam. Selesaikan makhluk ni semua. Kau nak pergi mana, San? San! Saya minta maaf, Mariam.
saya tak dapat bantu awak. Kita akan jumpa tak lama lagi. Thank you.
Jom. Assalamualaikum. Kita orang baru nak makan malam. Kat mana ni? Rumah saya. Saya Maya. Ni adik saya, tu Kiki. Ni Mus. Dia yang selamatkan awak semalam. Kita orang nampak korang semalam. Dia tengah papa tepi jalan. Duduklah, jangan risau. Luka awak tu, awak kena gigit tapi awak tak berubah. Maksudnya badan awak dah kebal dengan virus tu. Tak ada guna pun. Sangat berguna. Kalau badan awak, antibodi awak boleh lawan virus tu, maksudnya kita boleh pindahkan antibodi tu kepada... akan ada virus baru datang, wabak baru tersebar. Lepas semua ni selesai, pasti akan ada satu manusia datang nak pecah-kacikan dunia ni. Awak sangat positif, eh? Ya, diorang ni sakit. Tapi diorang tetap adik-adik saya. Dan saya tetap akan pasang harapan sampai bila-bila. Harapan tak pernah wujud. Semua orang yang aku sayang dalam dunia ni semuanya mati sebabkan virus ni. Semuanya. Semua? Nak pasti? Dia kata dia kenal awak. Awak tak cam dia. Terima kasih sebab selamatkan aku. Sama. Sama. Kau ingat kau boleh senyap-senyap keluar rumah celup tulang? Hmm? Hey. Banyak cerita pasal kau yang aku dah dengar. Dah dua kali kau cuba larikan diri dari rumah anak-anak yatim, kan? Hey. Kau dengar sini. Tak ada siapa nak ambil engkau melainkan aku. Kau faham tak? Dan kau, Zidik. Aku dah bagi amaran kat kau dari hari itu lagi, kan? Tapi kau tak faham-faham bahasa. Ha? Apa kau cakap? Jangan! Nasib kau kat luar nanti. Keluar! Dah! Kat aku! Masuk!
apa rancangan lepas ni. Maksud awak? Takkan nak duduk diam je kat sini. Keadaan akan jadi lagi teruk. Awak ada cadangan yang lain? Cari tempat tak ada penghuni. Pulau. Duduk sana. Cuma ni buruk pun dunia ni, saya tetap akan ada kat sini. Orang tetap keluarga saya. Inilah pulau saya. Awak tu nak lari dari masalah. Masalah ni macam bayang-bayang. Macam mana pun kita lari, dia tetap ikut. Saya masuk dulu. Kalau nak apa-apa, beritahu saya. Selamat malam. Saya nak belajar. Don't worry. Saya nak awak belajar. Awak ada apa, saya akan bagi awak apa. Baik. Terima kasih. Doktor, warna kulit mula berubah. Kadar degupan jantung dan suhu badan semakin menurun. Fungsi otak? Banyak aktiviti pada frontal cortex. Nampaknya dia semakin menjadi manusia. Tambahkan dos antibodi darah. Kadar degupan tetap meningkat. Ada yang tak kena ni, doktor. Aku perlukan darah tu lagi. Dapatkan budak tu sekarang. Baik, doktor. Saya ingat lagi hari yang Mu sakit. Dia balik dari sekolah. Badan dia panas sangat macam demam. Mata dia mula keruh. Dia start marah-marah, jerit-jerit.
Habis semua perabot kat rumah tu dia nak makan. Saya panik. Saya tak tahu apa nak buat. Saya kuncikan dia dalam bilik. Satu malam tu saya kena dengar dia jerit, dia nak keluar, dia nak keluar. Saya kena sabar ajalah. Tahan dengan dia jerit. Esoknya saya masuk bilik tu. Saya nampak adik saya tidur atas katil dengan bantal busuk dia. Saya tanya dia, kenal tak siapa ni? Dia hangguk. Dia tahu yang saya ni kakak dia. Dia orang memang sakit awak. Tapi dia tetap orang yang sama. Awak jangan fikir. Awak percaya je. Dia tetap orang yang awak kenal dulu. Lepas kau pergi, aku ingat aku tak jumpa kau lagi. Aku minta maaf. Aku patut balik pada kau dulu. Tak apa. Tapi kau nampak normal. Normal? Tak sama macam yang lain-lain tu. Zoe. Bawa dia pergi. Papa dah dapat dah apa yang Papa nak selama ni. Siti ingat tak masa Siti kecil-kecil dulu? Siti selalu ikut Papa pergi cari fosil. Satu hari itu, kita jumpa tulang. Siti sangkakan ianya tulang dinosaur. Bertahun tau Siti simpan tulang tu. Papa tak bagi tahu pun Siti yang tulang tu sebenarnya tulang lembu je. Lepas tu Papa jumpa Spinosaurus. Mami dengan Siti bangga sangat dengan Papa masa tu. Masa itu kita masih satu keluarga, kan? Jom. Papa tunjukkan sesuatu. Nama anak perempuan Papa. Sylvia.
buat apa ni? Lepas semua ni berakhir, kita akan jadi keluarga semula. Doktor pasti sebab uji gaji kita pada antidot tu belum lagi berjaya. Bahaya, Doktor. Sini. Pa, apa ni? Papa akan cuba sembuhkan Siti daripada penyakit. Kam. Tapi Pa, Siti tak apa-apa, Pa. Tak ada apa-apa yang... Tutup mata. Tekanan darah jatuh ke paras normal. Kadar denyutan jantung semakin perlahan. 80. 40. Kalau terus turun ke 25, jantung dia akan berhenti. Pula, boleh tak Papa pun berhenti dahkan darah? Kasih tahu konsortium dari China aku dah ada penawar. Alhamdulillah, dah bangun dah. Awak tu kuat. Agak tahulah. Zidik. Mana? Diorang dah bawa lari Zidik, sayang. Kita kena tolong dia. Boleh guna lagi ke ni? Ni arwah atuk yang punya. Ditanggalkan dulu masa perang. Kalau ada ini, ini yang ini, ini yang ini, ini yang ini. Tapi, saya akan menjelaskan. Ini bukan kita. Tidak perlu ada banyak orang yang 一手导线马上给你。好。爸爸，
cepat pergi kemaskan barang. Kita nak pergi mana? Kita akan pergi jauh dari sini, sayang. Tapi tempat ni macam mana? Papa dah banyak korbankan nyawa kat sini. Biarkan mereka mendapat pembalasan yang selayaknya. Semua pun manusia juga kan dulu. Orang yang berat. Orang sayang. Mereka tak sepatutnya buat orang macam ni. Janji ni ya. Mereka tak faham. Tak faham apa yang awak dah lalui. Mereka dah terlepas. Semua? Ya. Termasuk makhluk? Ya, Doktor. Doktor. Sediakan kereta. Siti mana? Ikut saya.
Aku tak boleh bagi papa buat kena tidur tu. Okey. Rahman, mana kau nak pergi? Kau nak bunuh aku? Siti, jom. Sini. Siti! Thank you.
Hentikan semua ni. Sekarang. Kau nak tengok dunia ni, aku cakap cair lagi! Lebih baik daripada dunia yang kau cipta! Kau hutang nyawa dengan aku, sial! Thank you.
Zoe. Zoe, kau dengar tak? Sini. Zoe. Zoe.